Bismillahirrahmanirrahim. 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 Cahaya mentari ibarat bercereka, memujuk sekali jiwa yang gundah. Majlis dibuka, tirai dibuka dengan alunan madah nan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pesona cinta. Menjunjung keberkatan yang amat mulia Pangeran Chetria, yang berhormat Menteri Kabinet, Yang Mulia Pangeran-Pangeran, mempersilakan kehadiran yang dimuliakan pihin-pihin, Yang Mulia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Awang-Awang, Dayang-Dayang, Ahli Keluarga kedua belah pihak. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang habis peramba kaula saya hormati sekalian. Hadirin yang dimuliakan, hari ini sejarah bakal tercipta, sepasang mempelai bersatu cinta. Hari ini dunia menjadi saksi di dalam meraikan segenap perasaan cinta dan kasih di antara Yang Mulia Leftenan Udara Abdul Qawi bin Leftenan Kolonel Bersara Abidin, Yang Mulia Aynama binti Kolonel Bersara Haji Damit. Hari ini Jumaat tanggal 12 Januari 2024 Masihi, bersamaan dengan 30 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Terlebih dahulu izinkan peramba kaula saya untuk mengacarkan majlis ini dengan menggunakan kata ganti diri saya sepanjang majlis pada malam ini dijalankan. Alhamdulillah, hari yang dinanti telah pun tiba. Doa dibaca. Ada marah lampu merah sah. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات وعلى نية أن الله يجعل مجلسنا هذا مجلس أكد نكاه antar brilian dan bersandingan muhatan bil khairati wal masallati wal anwari wal barakat wa yunawwiru qulubana ma'at tuqa wal huda wal afafi wal mauti ala din islami wal iman bila mihnati wal amtihan bihaqni sayyidi waladi adanan wa yaqdi lana jami'al hajat bihaqni sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dulang hantaran sebagai tanda cinta dan kasih berjanji setia. Penyatuan suci nan dua jiwa bercinta biar hingga ke syurga. Hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya majlis dengan ini menjemput Yang Mulia Tuan Imam Haji Zamhari bin Haji Ibrahim selaku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dengan merapatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita ini berkumpul di suatu majlis ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Yang mulia, yang berhormat Datuk Seri, yang mulia pangeran-pangeran, dimuliakan pin datin-datin, bagi mengalu-alukan rombongan daripada keluarga pihak lelaki yang hadir pada malam ini. Kehadiran Abis Tuan tujuan dan maksudnya. Jadi untuk ringkasnya, mungkin pada malam ini yang akan saya tanyakan, kepada siapa yang ditujukan ini sebenarnya dan siapa yang berhajat, namanya itu perlu dijelaskan dulu lah sebelum kita ini melanjutkan pada perkara-perkara lain yang masih lagi tertunggak. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang mulia pangeran-pangeran, yang mulia yang berhormat Datuk Seri, yang dimuliakan pimpin, yang mulia datu-datu, datin-datin, tuan-tuan, awang-awang dan dayang-dayang. Para kepala saya selaku wakil Letnan Kenal Abidin bin Haji Timbang dan isterinya, menyambung perundingan yang lepas pada bulan Ogos tahun lalu, yang mana yang dituju ialah Nur Ain Nadrah, yang bahagia tadi ialah Letnan Udara Abdul Kawi. Dari perundingan tersebut, pembuka sudah ambil komputer. Mana dapat tu? Ah, dah. Cepat. Perundingan yang lalu, yang mana akan dilantar ialah Mas Kahwin RM300 dan orang serbaguna sebanyak RM3,000. RM5,000. Berapa sikit sudah? Tiga. Pakai kain dia tu boleh. Tuh.
sana akan hajat bagi anak buah perampok oleh saya. Karena acara kita ini selepasan ini ialah akan nikah, sekiranya barang-barang hantaran itu sudah sedia untuk dihadapkan, pihak kami masa ini menunggulah. Silakan. Mas kawin sebanyak 300. Alhamdulillah kami terima, dan mengkali mas kawin itu biar ya di sinilah. So dia akan dibawa karang. Yang lain itu. Yang lain biar. Jadi selebihnya itu biar tiap kali, apa ya? Selebihnya biar tiap. Untuk menjimat. Uang serbaguna sebanyak 5,000 ringgit. Nampak di sini, nampak. Kemudian jongsara, ha? Ha? Oh, boleh juga, boleh dilihatkan dia, ha? Boleh, boleh. Oh, bah. Oh, yang melihatkan dulu. RM5,000, ah, bah. Alhamdulillah. Ya, ya, bah. Dapat dibalikkan sebelah. Ini saya tinggal, ah. Kemudian jong sarata, oh. Jong sarata apa lah? Biar tak apa. Oh, alhamdulillah, bah. Buat tu balik. Alhamdulillah. Jadi mengkali barang-barang hantaran itu telah pun peramba koles sahkan. Insyaallah, terima kasih banyak-banyak di atas hantaran permintaan daripada pihak perempuan itu telah pun ditunaikan, ha? Jadi sekarang ini mengkali saya akan bertanya, ada apa-apa perkara yang akan diajukan sebelum tani beralih kepada acara seterusnya? Tidak apa-apa. Untuk itu kali sekali lagi peramba saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas telah menunaikan janji, dan pada malam ini insyaallah akan dilangsungkanlah majlis akad nikah. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksi. Saksi ya.
Anggun indah persis bidadari, tertunduk malu menahan jeningan, bakal di mahkota sebagai isteri tampil menuju ke singgasana pelaminan. Hadirin yang dikasihi sekalian, diiringi oleh ayahanda dan bonda yang dikasihi, dicintai lagi disayangi, majlis dengan ini ingin mengumumkan ketibaan Ratu Sehari yang jelita lagi menawan, iaitu Yang Mulia Dayang Nur Ain Nadrah binti Kolonel Bersara Haji Damit menuju ke persada kemahsyuran. Dengan segenap perasaan cinta dan kasih, majlis dengan ini ingin mempersilakan. Hadirin yang dimuliakan, hari inilah merpati terbang, sayap manja membelah kemauan. Hadis dan surah menjadi lambang, hamparan jiwa sudah ditawan. Hujan rintik-rintik tumbuh bunga kepayang, Ain Nadrah tersangatlah cantik, Abdul Qawi terpaut sayang. Hadirin yang dikasihi sekalian, diiringi dengan doa dan harapan, majlis dengan ini ingin mengumumkan langkah masuk Raja Sehari yang rupawan lagi memesona, iaitu Yang Mulia Leftenan Udara Awang Abdul Qawi bin Leftenan Kolonel Bersara Abidin melangkah masuk ke dalam dewan. Dengan lafaz bismillah nan suci, majlis dengan ini ingin menjemput dan mempersilakan.
Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis kita pada malam ini diteruskan lagi dengan acara akad nikah di tempat khas yang telah disediakan. Yang mana juru nikah kita bagi majlis pada malam ini ialah Yang Mulia Tuan Imam Haji Zamhari bin Haji Ibrahim bagi menyempurnakan acara tersebut. Untuk itu, majlis dengan ini ingin menjemput dan mempersilakan. Majlis akad nikah akan segera dimulakan. Untuk itu, izinkan peramba kuala saya menggunakan bahasa biasa dalam penyampaian khutbah nikah. Semasa khutbah nikah dibacakan, diminta kepada yang hadir untuk dapat mendengar dan menghayati isi khutbah yang akan disampaikan, kerana di dalamnya terdapat nasihat yang berguna lagi bermanfaat, bukan saja kepada bakal pengantin tetapi juga kepada kita ini semua sebagai pedoman di masa-masa akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, usikum wa iyyaya bittaqwallah. Sebelum khutbah dan akad nikah saya jalankan, lebih dahulu saya ingin menarik perhatian semua yang hadir, khasnya calon pengantin, bahawa adalah perkara yang paling besar dan paling dituntut ialah takwa. Takwa ialah kepala segala kebajikan. Kerana itulah Allah sangat-sangat menuntutnya, permannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu alazim. Surah Ali Imran ayat 102. Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Oleh itu, untuk mendapatkan kehidupan yang bertakwa ini, maka tidak ada jalan lain melainkan wajiblah kita mempelajari agama Islam itu, mendalami dan menghayatinya di dalam kehidupan kita, bukan untuk diri sendiri sahaja, bahkan untuk semua ahli keluarga, dari suami sampai kepada isteri, sampai kepada anak-anak, sampai kepada cucu cicit. Jangan ada yang bertinggalanan atau tercicir. Maka khusus bagi pengantin, Awang Abdul Qawi bin Abidin, kewajipan Awang adalah bulat di tangan Awang. Jadinya untuk jadi suami ini bukan perkara yang mudah. Untuk kahwin saja memang boleh, tetapi untuk melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab itu yang berat sebenarnya. Di samping kewajipan untuk diri sendiri, maka yang lebih mencabar lagi ialah kewajipan Awang terhadap isteri dan anak-anak Awang nanti, di mana syurga dan neraka Awang turut ditentukan oleh mereka ini. Jadi kena tegur isteri ini. Isteri mesti ditegur, jangan dibiarkan cara berpakaian, bertudung dan sebagainya. Jangan takut pada isteri. Mesti berani menegur. Untuk apa? Kerana apa? Kalau kita ni tidak menegur, nanti di akhirat kita ni yang akan dituntut. Tapi kalau sudah suami menegur, suami lepas.
Begitu juga kepada istri, kalau hendak keluar rumah dan sebagainya, perlu meminta kebenaran terlebih dahulu kepada suami. Jangan suami ini dipintas-pintas, tidak boleh. Mesti dihormati. Jika istri itu beragama serta memiliki pangkat salihah, maka itulah dia perhiasan yang sebenar-benarnya, dan itulah dia teman yang akrab bagi awang untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Begitu juga anak-anak yang salih, yakni zuriat yang baik-baik, adalah mereka itu aset kekayaan yang tidak ternilai harganya. Oleh itu, didiklah istri awang, asuhlah anak-anak awang, bawa dan bimbinglah mereka kepada Islam, jangan kepada lain-lain yang melalaikan. Semoga rumah tangga kita akan bahagia, harmoni dan sejahtera seperti yang kita idam-idamkan. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Ini sebenarnya mukadimah baru ini, alam khutbah, sebab masa masih panjang. Ini dengarkanlah, ini khutbah, ini baru khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh, khairu man arsalahu amma ba. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghalalkan nikah dan menggalakkannya, kerana nikah kawin itu adalah sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang saleh. Dengan berlakunya perkahwinan, maka terhindarlah seseorang itu daripada perbuatan yang hina lagi terkutuk, iaitu zina. Dan demikian pula dengan perkahwinan, dapatlah kita mengukuhkan tali silaturahim di antara dua kerabat dan menyuburkan perasaan kasih sayang serta mententeramkan jiwa kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Shadaqallahu alazim. Surah Al-Hujurat ayat 13 tafsirnya. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu dari dua jenis, lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku kaum supaya kamu berkenal-kenalan. Permannya lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahu alazim. Surah Al-Isra 32 tafsirnya, dan janganlah kamu menghampiri perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan sejahat-jahat jalan. Allah Ta'ala sangat-sangat menggalakkan perkahwinan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati faman lam ya'mal sunnati falaysa minni." Maksudnya, bermula nikah itu adalah sunahku, yakni perjalananku. Maka barang siapa yang tidak beramal dengan sunahku, bukanlah dia daripada golonganku. Fadilat atau keutamaannya di dalam ibadah ialah seperti dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, raq'atan minal mutazawwiji abdal min 70 raq'atan minal azab. Maksudnya, dua rakaat salat orang yang telah berkahwin adalah lebih utama, lebih pahalanya daripada 70 rakaat salat orang yang bujang. Jadi alhamdulillah beruntung, kerana pada hari ini awang akan melangsungkan pernikahan. Jadi rugi kalau kita ni lambat-lambat berkahwin ini, bukan rugi apa? Satu, umur. Kedua, pahala salat itu kita ni rugi. Kalau bujang kan, dia punya perbezaan ialah 70 rakaat dengan orang yang berkahwin. Banyak kan? Itulah sebabnya jangan lambat-lambat. Kali ada yang belum kahwin, baiklah cepat-cepat sedikit. Dan dalam kehidupan dunia, perkahwinan juga menumbuhkan berkah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal." Maksudnya, berkahwinlah kamu
dengan perempuan yang sesuai ini sepadan dengan kamu. Sesungguhnya mereka itu boleh mendatangkan, yakni menambahkan harta. Jadi dengan perkawinan ini bukan mengurangi harta kita nih. Akan memberkati kita ini punya harta dan akan menambah pendapatan. Rezeki akan berlipat ganda, insyaAllah. Inilah hakikat perkahwinan itu di sisi agama Islam atau di sisi Allah yang telah mensyariatkannya. Maka beruntunglah sesiapa juga yang dapat melakukan perkahwinan itu. Karena itu bersegeralah kahwin, dan apabila telah berkahwin, maka peliharalah ia dan janganlah ia disisiakan. Jadi yang akan datang, jangan bertunang lama-lama, sampai 2-3 tahun. Kalau boleh sebulan itu uruskan tah perkahwinan dan pernikahan. Jangan lama-lama, berbahaya. Perkahwinan adalah ibarat sebuah taman tempat menyemai dan menumbuhkan tanaman. Siram dan bajailah ia supaya tetap subur dan indah. Janganlah dibiarkan ia diganggu walaupun oleh sekecil-kecil musuh. Ingat dan tanamlah di hati peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tazawwaju wa la tutliku fa innallaha la yuhibbu az-zawaqin wa laz-zawaqat. Maksudnya berkahwinlah kamu dan janganlah bercerai-berai. Ini masalah. Bercerai-berai ini yang jadi masalah ni. Suami hendaklah lebih sabarnya daripada isteri. Suami ini memegang talak. Jadi kalau istri kita ni beletir panjang-panjang, tinggalkan dulu, bawa ke masjid. Yang paling bagus bawa ke masjid. Ini masalah masjid ini. Waktu kita ni berkahwin dan kita ni masih muda ni, lelaki ni baiklah biasakan berjemaah di masjid. Sebab sembahyang ni bagi lelaki tempatnya di masjid, perempuan tempatnya di rumah. Jangan tunggu sudah kita ni pincin ataupun sudah kita ni sakit uzur, memang kita ni lagi dapat ke masjid. Orang muda-muda kalau sudah biasa lagi muda tu ya ke masjid, apabila sakit waktu sudah tua nanti, pahala salat berjemaah di masjid itu ia akan dapat percuma. Ada hadis itu. Kerana sesungguhnya Allah tidak kasih kepada lelaki dan perempuan yang hanya semata-mata bertujuan menjamah antara satu sama lain. Ingatlah, walaupun perceraian diharuskan, namun Allah tetap membencinya, bahkan paling benci. Seperti sabda baginda Rasulullah SAW, abghadul halal illallah talaq. Maksudnya adalah satu perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu al ghafurur rahim. Jadi khutbah telah pun selesai saya bacakan. Paham khutbah itu, paham ah? Sudah berkursus berapa kali? Sekali baru. Jadi ada bakinya lagi lah, mungkin dua kali gitu ah, ya tiga kali itu. Jadi biasanya kalau saya, kalau kursus sudah tamat, selalunya saya soal nih. Tapi memandangkan belum lagi habis, jadi tidak perlu disoal lah. Perlu dijelaskan juga tentang rukun nikah. Rukun nikah ada lima perkara. Rukun nikah yang pertama ialah lelaki yang akan dinikahkan, yaitu yang mulia Abdul Qawi bin Abidin. Rukun nikah yang kedua yaitu perempuan yang akan dinikahi, yaitu yang mulia anak anda, cucu anda, Nur Ain Nadrah binti Haji Damin. Rukun nikah yang ketiga yaitu wali, yaitu ayahanda kepada pengantin perempuan, yaitu yang mulia Qadam Bersara Haji Damin bin Haji Bakar, yang telah mewakilkan saya untuk mengakad nikahkan anak andanya. Rukun nikah yang keempat yaitu dua orang saksi. Saksi pertama daripada keluarga pengantin lelaki itu abangnya, Abdul Muaz
alias Abdul Muaz Abidin bin Abdullah. Manakala yang kedua, saksi yang kedua daripada keluarga pengantin perempuan itu bapa saudaranya yang mulia Awang Haji bin Haji Bakar. Dan yang akhir sekali, rukun nikah yang kelima iaitu ijab kabul. Jadi ini yang kita ditunggu-tunggukan. Ijab itu lepas penyerahan. Saya akan menyerahkan Nur Ain Nadrah binti Haji Damit untuk jadikan istri Awang. Jadi Awang kena jawab terima atau yang dinamakan kabul. Ada sintaks ya. Jadi apabila saya sebut nama Awang nanti, Abdul Qawi bin Abidin, jadi jangan lambat-lambat jawab saya. Mesti cepat ah. Ha? Ditakut kalau lambat sekarang takut di luar sana orang menjawab. Kalau namanya lebih kurang macam mana tu? Payah berunding tu. Itulah atau kita ni beringat-ingat juga. Kemudian diminta kepada saksi-saksi bersedia apabila kabul itu telah dilafazkan. Kita ni lihat masa ni sekarang. Sekarang 8:07 ya. 8:25. Insyaallah sebelum 8:30 insyaallah selesai ini. Sebelum ijab kabul dilangsungkan, marilah sama-sama kita ini beristighfar sebanyak 3 kali. Sama-sama kita ini beristighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Dapatkan kursi. Dapatkan sekarang. Ini bau bunyi. Syahadah sekali ya. Kita ni saja. Yang lain apa ya? Kita ni saja. Satu, selawat tiga kali. Selawat tiga kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. Saya kawinkan kamu menurut sebagaimana perintah Allah, yaitu hendaklah kamu pelihara istri kamu itu dengan cara yang baik, dan jika berlaku sesuatu perselisihan yang tiada dapat diperbaiki lagi, janganlah susahkan dia, dan hendaklah kamu lepaskan dia dengan ihsan dan baik. Abdul Qawi bin Abidin. Saya nikahkan Awang. Saya kahwinkan Awang dengan Nur Ain Nadrah binti Haji Damit yang walinya kenal bersara Haji Damit bin Haji Bakar, yaitu ayah kandungnya, telah berwakil kepada saya dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Saya terima nikahnya Nur Ain Nadrah binti Haji Damit dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pukul berapa? 8:28 ya. Lawat ya, 8:28 lah. Catat dulu lah.
Alhamdulillah, dengan sekali lafaz sahaja, maka sahlah Dayang Nuraini Nadrah binti Haji Damit telah menjadi isteri yang sah kepada Abdul Qawi bin Abidin, iaitu pada tarikh 30 Jamadil Akhir 1445 Hijrah bersamaan dengan 12 Januari 2024 Masihi pada jam 8.28 minit malam mengikut hukum syarak. Tanda tangan. Baca tak? Baca bismillah. Nama awang dan nama isteri. Acara seterusnya, pengantin lelaki akan membaca lafaz ta'alik. Diminta pengantin perempuan untuk dapat mendengar. Sebelum itu, cuba lihat dulu pembinaan. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa saya Abdul Qawi bin Abidin, dengan ini bertaklik, iaitu jika isteri saya Nur Ain Nadrah binti Haji Damit, itu saya tinggalkan 4 bulan atau lebih, dan saya atau wakil saya tidak memberi kepadanya atau kepada wakilnya nafkah, dan ia mengadu kepada hakim meminta bercerai setelah ia bersumpah bahawa ia tidak derhaka, maka ketika itu tertaklaklah ia dengan satu taklak. Atau jika saya gaib atau digaibkan dengan apa cara jua pun darinya selama 6 bulan atau lebih, dan ia mengadu kepada hakim yang ia tidak tertunggu lagi akan saya. Jika sabit aduannya, maka ketika itu tertalaklah ia dengan satu talak. Atau jika ia saya pukul dengan pukulan yang menyakiti dan tidak patut, kemudian ia mengadu kepada hakim dan menerima cerai. Jika sabit aduannya, maka ketika itu tertalaklah ia dengan satu talak. Demikian. Demikianlah lafaz taklik saya. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin zul ra'fati wal maqam wa azwajihi wa zuriyatihi wa alihi wa ashabihi al-kiram. Barakallahu lil arusaini wa barak alaihima wa jama' bainahuma fi khair. Semoga Allah memberkati kedua mempelai dan menyatukan mereka berdua dalam kebajikan sepanjang masa dan zaman. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kasih mesra di antara yang mulia Awang Abdul Qawi bin Abidin dengan istrinya yang mulia Nur Ain Nadrah binti Haji Awang Damit. Tunjukkanlah keduanya ke jalan takwa dan kebajikan. Panjangkanlah usia keduanya dalam keadaan hidup berbahagia, bersepahaman, sentiasa dalam ketenteraman dan ketenangan serta kesabaran. Jadikanlah keduanya dari kalangan yang bersifat qanaah, yang merasa cukup di atas kurniamu ya Allah. Dan kurniakanlah keduanya zuriat yang salih dan salihah, sehingga ke anak cucu yang ramai. Allahumma alif bainahuma kama alifta baina at-tin wal ma, wa alif bainahuma kama alifta baina Adam alaihi salam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alifta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra, wa alif bainahuma kama alifta baina Yusuf alaihi salam wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama alifta baina Fatimah az-Zahra wa Ali karamallahu wajhaha. Allahumma alqi fi qalbi al-arusain wa mahal mahabbati wal widad wa ij'alhuma sabirain kama sabarta al-arda imatan ila yawmiddin wa tawwil a'marahuma fi ghadil ashi was sururi wal hanai wa shirahis sudur wa jama' bainahuma ala dawamil wifaq wal intilab warzuqhuma an-nasla as-saliha min al-banati wal-awlad hatta yarawul asbata wal ahfada.
Allahumma wasbiq alaihim an-ni'am wa wasi alaihim al-arzaq wa hafazuhuma min makaidil khalq wa jannibhuma an su'il akhlaq wa ballighhuma al-marib wal matalib wa ahsinhuma bimannika wa karamika wal awaqib. Allahumma jama' shamlahuma wa barik lahuma wa atib naslahuma wa ja'al naslahuma mafatih ar-rahmah wa ma'adin al-hikmah innaka 'ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma amnahna kullana jami'a zalik wa najjina bifadlika min jami' al-mahalik wa nas'aluka bina ya rabbana khairal masalik. Allahumma afid 'alaina min bihari judika khairat wa ummana min sahaibi ni'amika al-barakat ولا تخلنا من لطفك في جميع الأوقات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, terkuatlah janji nan suci dua jiwa dalam menyimpul perhubungan di atas nama pernikahan yang disulam sebentar ini tadi. Seterusnya majlis dengan ini menjemput raja sehari kita untuk menuju ke persada kemahsyuran bagi menyempurnakan acara penyerahan mas kahwin kepada pengantin perempuan dan acara menyerahkan cincin. Untuk itu majlis dengan ini ingin mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya berikan mas kahwin sebanyak RM300 kepada isteri saya yang tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menerima mas kahwin RM300 tunai daripada suami tercinta. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وزخرنا ومولانا محمد.
Hadirin dan hadirat sekalian, mari kita pada malam ini diteruskan lagi dengan menjemput kedua merpati sejoli yang kita raikan pada hari ini untuk sama-sama turun beriringan dan berpimpin tangan bagi menyempurnakan acara salam restu kepada ayahanda dan bonda kedua pengantin. Untuk itu, majlis dengan ini ingin mempersilakan. Hadirin dan hadirat sekalian, inilah kisah dua merpati berteman sudah lebih sedekat. Sekian lama detik dinanti, hari ini mereka telah diikat akad. Itulah dia sebuah puitis yang dapat digambarkan perjalanan kisah cinta mereka di antara Abdul Qawi dan Nur Ain Nadrah. Dan pada sekarang ini, seperti mana yang kita saksikan sama-sama adalah acara memotong kek perkahwinan bersempena majlis yang kita raikan pada malam ini. Hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya majlis dengan ini menjemput Yang Mulia Lieutenant Colonel Bersara Abdul Ghani bin Haji Abdullah bagi menyampaikan warkah serta nukilan beliau kepada kedua merpati sejoli yang kita raikan pada malam ini dan secara amnya kepada hadirin dan hadirat sekalian. Untuk itu, majlis dengan ini ingin mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk, Yang Mulia Pengiran Datuk, pengiran-pengiran serta pengiran datin dan datin, Yang Dimuliakan pihin-pihin Datuk dan datin, Yang Mulia Datuk-Datuk dan datin, tuan-tuan, puan-puan yang peramba kaula saya hormati dan dirahmati Allah SWT. Pertama-tamanya, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kehadirat Allah SWT.
Kerana telah memberikan kita semua nikmat untuk terus bernafas dalam meneruskan kehidupan kita pada hari ini yang indah permai, seterusnya membolehkan kita semua dapat berkumpul di majlis angkat nikah dan persandingan anak. Ananda Letnan Udara Abdul Kawi bin Letnan Kenal Besara Abidin dengan istrinya Ananda Dayang Nur Ain Nadirah binti Kenal Besara Haji Damit. Mudah-mudahan majlis ini akan dirahmati Allah Subhanahu Taala di awalnya dan di akhirnya. Amin. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, para sahabat, sahabat serta pengikut-pengikut baginda yang tak setia mensyiarkan agama Islam hingga ke akhir zaman. Dengan rasa penuh kesyukuran dan kegembiraan, izinkan perambakaulah saya bagi mewakili kedua-dua belah keluarga, Letnan Kenal Basara Abidin bin Haji Timbang dan isterinya Pangeran Mas Radinah binti Pangeran Mumin, ayah dan ibu pengantin lelaki, Kenal Basara Haji Damit bin Haji Bakar dan isterinya Nur Aziah binti Haji Muhammad Ismail, ayah dan ibu pengantin perempuan, untuk memberikan ucapan junjung kasih, terima kasih bagi pihak mereka. Habis peramba kaulah saya ingin merakamkan menjunjung kasih di atas keberangkatan pengiran-pengiran, pengiran-pengiran datuk serta datin dan isteri, kehadiran yang dimuliakan pihin-pihin datuk dan datin, datuk-datuk dan datin, tuan-tuan dan puan-puan ke majlis angkat nikah dan persandingan pada malam ini. Sesungguhnya kehadiran abis kita semua telah menceriakan dan memeriahkan lagi suasana pada malam ini. Keberangkatan dan kehadiran abis kita semua telah menunjukkan betapa eratnya tali silaturahim di antara kita semua. Bukan saja ianya diikat dengan hubungan persaudaraan dan persahabatan, tetapi ianya lebih kepada hubungan kita sesama ihsan. Mudah-mudahan majlis persandingan ini dipenuhi dengan keberkatan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu Taala juga. Amin. Keberangkatan dan kehadiran abis kita juga adalah sangat-sangat dihargai dan akan dikenang. Tidak lupa juga ucapan terima kasih ini diucapkan kepada semua ahli keluarga yang telah sama-sama menguruskan majlis ini. Jasa baik abis kita semua akan sentiasa kami kenang sampai bila-bila. Apa yang hanya dapat kami berikan pada saat ini hanyalah sekolong doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala akan memberikan pembalasan yang setimpal dengannya. Amin. Peramba kaulah saya juga bagi mewakili seluruh warga keluarga pengantin ingin merapatkan kemaafan dan memohon maaf kepada abis kita semua. Jika terdapat sebarang kekurangan dalam abis kami melayani abis kita semua sepanjang majlis ini dijalankan seperti ungkapan di bawah. Kalau ada wajah yang tersalah pandang, kalau ada nama yang tersalah sebut, kalau ada gelaran yang tersalah ucap, kalau ada yang duduk di salah tempat, kalau ada hidangan yang disalah bakas, kalau ada gelas yang salah letak, kalau ada nasi yang tersalah tambah, maka abis peramba kaulah ulitkan dan perkara itu dengan ungkapan, bunga sakura si bunga jipun ditanam nyonya berpohon-pohon, tersilap tersalah harap diampun, terkasar bahasa maaf diampun. Sesungguhnya segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Taala jua, dan yang buruk itu adalah dari abis peramba kaulah kami semua. Sebelum kaulah peramba kaulah saya mengundur diri, peramba kaulah saya ingin memberikan dua rangkap dua pantun seperti berikut. Tindih kasih jahitan baju bila menjahit baju pendeta. Terima kasih kepada para tetamu mengimarahkan majlis sehingga berjaya. Terangnya api di Tanjung Rangas nampak di laut kapal belayar. Sayang dan kasih boleh dibayar, boleh dibalas. Budi dan jasa tidak terbayar. Peramba kaulah saya mengakhiri ucapan ini dengan kalimah wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Junjung kasih dan terima kasih.
Bagi memohon keberkatan majlis kita pada malam ini, majlis diteruskan lagi dengan bacaan doa selamat yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Tuan Imam Haji Muhammad Yadi bin Haji Muhammad Yusuf. Untuk itu, majlis dengan ini ingin menjemput dan mempersilakan. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmud, as-samadil maqsud, dhil qaramil wujud, wal ata'il mamdud, antal azizul baqi, wal hafidhul waqi, lakal izzu wal baqa'u, wal judu wal baha'u, wal amdu was sama'u, wa ma baynahu wa ma tahta thara. أنت الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء لك الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعاثنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم أنت جعل هذا المجلس محاطا بالخيرات والمصرات والأنوار والبركات واجعله سببا للائتلاف والمؤدة موصلة للنعمة والمحبة يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم اللهم يا الله بركتنا بركهوينا كدوا من بلاي ايتو اوان لفتن عبد القوي بن لفتن كنال برسارة أبيدين dan dengan dayang Nur Ain Nadrah binti Kolonel Bersara Haji Damin. Ya Allah, kurniakanlah pasangan suami istri ini keimanan, ketakwaan dan ketetapan hati yang kekal kepadamu, agar mereka menjadi suami yang saleh dan istri yang salihah. Limpahkan najwa barakah, rahmat taufik dan hidayahmu kepada mereka, dan semoga jodoh perkahwinan mereka ini akan berkekalan hingga ke akhir hayat. Allahumma ya Allah, mohon kunyakan sifat mesra kasih sayang di antara kedua pengantin, dan tanamkan ke dalam hati keduanya sifat mahabbah dan rahmah, dan panjangkan umur kedua pengantin dalam kehidupan yang penuh ketakwaan, kemewahan, kemakmuran, bahagia dan sentiasa berlapang dada. Himpunkanlah dan satukanlah kedua pengantin dalam keadaan yang sentiasa berpakat dan bersefahaman. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, tambahkanlah rezeki kedua pengantin dan kurniakanlah mereka keturunan zuriat yang saleh dan salihah, yang menjadi contoh dan ikutan yang baik lagi berguna. Serta sempurnakanlah agama mereka dengan ikatan ini, dan semoga kehidupan mereka dipenuhi al-mawaddah dan ar-rahmah di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Allah, mohon turunkan berkah dan peliharaan Tuhan kami ke atas kedua pengantin dan mereka sekalian yang hadir dalam majlis yang permai ini, dan mohon jauhkan daripada keduanya dan kami sekalian akan kemurkaan Tuhan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma wasbiq ala al-ma'lusainil jadidainin ni'am wa'si alayhim al-arzaq wa'hfadhuma min makayidil khalqi wa'jannibhuma an su'il akhlaq wa'balighhuma al-ma'arib wal-matalib wa'hassinhuma bimannika wa'karamika al-awaqib Allahumma ja' shamlahuma wa'barik lahuma wa'atib naslahuma wa'ja'al naslahuma mafatihar rahmati wa'ma'adin al-hikmah innaka ala ma tasha'u qadir wa'bin إجابة جدير اللهم وامنحنا كلنا جميع ذلك ونجنا بفضلك من جميع المهالك ونسألك بنا يا ربنا خير المسالك اللهم أفضل علينا من بحال جودك الخيرات وعمنا من سحائب نعمتك بالبركة ولا تخلنا من لطفك في جميع الأوقات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتمم لنا
نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Tetamu bagaikan sinar berseri, membawa ceria, membawa rezeki. Itulah tanda ukhuwah bersemi dalam ikatan diberkati ilahi. Alhamdulillah, selesailah sudah majlis perkahwinan yang kita raikan di malam yang gilang gemilang ini. Inilah yang dikatakan, umpama belayar telah sampai ke pelabuhan, umpama berkayuh telah sampai ke muara, umpama berjalan telah sampai ke destinasi. Saya Azizi Azali, selaku juru acara, ingin memohon 1000 kemaafan andai ada tersorot langkah dan terdapat tutur kata yang kurang manis sepanjang majlis pada malam ini dijalankan. Dan sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya mempersembahkan serangkap pantun. Anak dusun pergi ke mukim labi, mencarilah ia si pohon meranti. Andai majlis belum ada MC, cari sahaja MC Azizi Azali. Untuk itu, majlis dengan ini menjunjung dan mempersilakan para hadirin sekalian untuk menikmati jamuan yang telah siap sedia disajikan. Akhir kalam sekian saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pesona cinta. Dan sementara para hadirin menikmati jamuan yang telah siap sedia disajikan, majlis kita pada malam ini teruskan lagi dengan menjemput ayahanda dan bonda bagi kedua belah pihak. Okay.
Baik, kepada hadirin dan hadirin sekalian, kepada bis kita yang ingin sama-sama tampil ke hadapan bagi menyempurnakan sesi foto bersama kedua merpati sejoli yang kita raikan pada malam ini untuk tampil ke hadapan bagi mengabdikan kenangan dan juga memori bersempena majlis yang kita raikan pada malam ini. Dipersilakan.